Tren merawat tanaman hias meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi saat pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang harus beraktivitas di rumah saja. Selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ada di Indonesia, muncul satu hobi baru dari ibu-ibu serta masyarakat di berbagai kalangan, yakni merawat tanaman hias. Tren tersebut diprediksi belum akan surut dalam waktu dekat dan bakal tetap tumbuh di tahun 2022 ini. Bahkan, bukan tidak mungkin bakal kembali memuncak sahabat hijau setelah meningkatnya varietas-varietas tanaman baru di tahun 2022 ini. Berikut ini beberapa tanaman hias yang diprediksi bakal tren di tahun 2022. Like, komen, dan share video ini ya sahabat hijau. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Yang pertama, aroid langka. Banyak orang jatuh cinta dengan tanaman langka karena bagus untuk ditambahkan ke koleksi tanamannya, sahabat hijau. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, mereka dapat memiliki label harga yang sangat lumayan mahal. Di antara kolektor tanaman, varietas aroid langka dan tidak umum, khususnya secara umum nih, seperti alokasia. Epiphenum, Monstera, Philodendron, Rapidocora, Skindapsus. Masih berada di daftar keinginan kita, sahabat hijau. Yang kedua, Sigonium. Tanaman hias selanjutnya yang diprediksi akan populer pada tahun 2022 adalah Sigonium. Beberapa varietas Sigonium yang populer antara lain Strawberry Cream, Mojito yang berbintik-bintik itu sahabat hijau, dan Milk Confetti. Selain bentuk, warna, dan coraknya yang cantik, Sigonium disukai banyak orang karena perawatannya yang sangat mudah. Meski dikenal sebagai tanaman yang menyukai cahaya terang, namun Sigonium tetap dapat tumbuh baik di tempat dengan paparan cahaya yang rendah. Selain itu, Sigonium pun tidak perlu sering disiram, sahabat hijau. Cukup 1-2 kali per minggu, atau saat media tanam mulai mengering. Sigonium tumbuh dengan cepat, mudah dirawat, dan ditemukan dalam banyak warna. Halo Ibu, gimana nih kesan-pesan belanja di Unikpot? Ya saya senang sih di sini karena tempatnya luas ya, nyaman buat keluarga, terus pilihan tanamannya juga banyak, pilihan potnya juga banyak gitu, terus setiap periodikal saya lihat selalu berganti-ganti terus produknya ya, produknya selalu ganti gitu, ya saya suka sih. Yang ketiga, Hoya. Nah, jika tertarik dengan tanaman hias gantung, salah satu yang kini tengah digemari adalah tanaman Hoya. Tanaman ini tidak hanya cantik, namun juga memiliki aroma wangi dan bentuk beragam. Hoya merupakan jenis tanaman gantung mempunyai sekitar 200 hingga 300 spesies. Tanaman ini adalah tumbuhan tropis yang termasuk dalam keluarga Dogbane. Jika sudah tumbuh subur,
daunnya akan menjuntai indah dan memiliki bunga yang berwarna-warni. Bunganya pun berbentuk seperti bola bintang dengan permukaan semi-glossy. Bahkan, terkadang Hoya kerap dikira sebagai bunga replika jika dilihat secara sepintas. Biasanya, bunganya tumbuh dalam satu rumpun yang nyaris berbentuk bola. Yang keempat, Scindapsus. Jenis tanaman rambat ini lebih dikenal dengan sebutan sirih gading. Ciri khasnya adalah bentuk daun yang menyerupai daun sirih dengan kombinasi warna kuning dan hijau. Batangnya pun cukup tebal dan tidak mudah patah. Serta cara perawatan Scindapsus ini juga relatif sangat mudah sahabat hijau, sehingga tidak menyita waktu dan banyak biaya. Enak ya, karena lokasinya luas, koleksi tanamannya juga komplit lah ya, dengan harganya tentunya. Apalagi nih sekarang kita datang hari Kamis. Kamis manis ya, Bu? Kamis manis ada diskon, ada food truck juga. Minumannya udah nyobain, Bu? Belum, tuh kayaknya yang hijau-hijau itu enak. Unik bar ya, Bu? Iya. Thank you, Bu. Iya. Terus dukung channel kami ya sahabat hijau, agar kami dapat memberikan sajian-sajian menarik lainnya seputar tanaman. Sampai bertemu kembali ya sahabat hijau di video-video selanjutnya.